Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Thank you.
bendito soy yo, los que me viajan a ti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين ربي جو pangeran kula harapmu diparing panjenengan lidahkan kula hukuman ing ilmu ilmu al-kamal bil ilmi wal amal walah ya penilamu binu sonaki panjenengan ingkulo bisa dikena kelar birabro dan kode soleh wajhanu bidar dosakan panjenengan lidah tengkulo lesa nasi dekin ing sekutan dan sair bilar diri naking dalam kalangan ewo buri-buri kafe wajhanu bidar dosakan panjenengan ingkulo miwara tadi dan natin naini saking piro-piro kampo demare swargo kenikmatan wakilan mungkina puro penyingan di asli datang hal dia wadatan bapak pulo inna usatane bapak pulo sibukan ono sepati menobolina saking pulo menewong sang sesat kabe walan tuhan sini lan ampun damel kino ampun kino penjenengan ingkulo yaw mayu ratu na ing dalem kinane bukan kita kesaking kubur kape yaw malah yang bau ing dalem kinane orang migunan opo malun bodoh wala tanuman orang migunan opo pira berana illa man asallaha biqal bin salim illa man ucapu wong atakan ngadep sapa man Allah ing Allah di kolbin kelas hati kang salimin dan selamat kopo kolot ay minas syirki wan nifarqi wa uzli patlan di kerja aki opal janabu suwarto lil mutakina maribungkan bodo takbo kafe wa uriz jatan jiketo anto opal jaki munroko jakin ilogobi na maribungkan bodo sangkar kafe wakilah lahum wakilah nanti ucapkan untuk tidak wakil lahum maribuwi ayin nanti kuwane hindi mahalai barang untung tak mau sebuah serokabe utak kujuna kudu nyembah serokabe mindu nilai saking yang Allah hal yang suruh nak mau apa tau bisa nulungi sebuah yang Allah sebuah berhala-berhala yang serokabe hal yang tak suruh nak atau bisa mula sapa berala-berala ing sira kabeh. Bakut ibu fiha umur wal Bismillahirrahmanirrahim. Artos pun gerang langsung Rabbi hadzal hukma wal hiqni bis salihin. Nabi Ibrahim berdoa. Ya Tuhanku, berikanlah padaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Waj'alni lisana sidqin bil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Wa fidli li abi innahu kana minadh-dhalin. Dan ampunilah ayahku karena ayahku termasuk orang-orang yang sesat. Wa la tuhsini yawma yub'atsun yawma la yaqumul waladan illa man atallaha biqalbin mustaqim. Dan janganlah engkau hina aku pada hari mereka dibangkitkan dari kubur. Ya malah yang kuaman wabal yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbi musalim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dari syirik dan munafik. Wa wisri fatil jannatul muttaqin.
surga didekatkan pada orang-orang yang bertakwa, wa burrizatil jahimu lilghawi, dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas pada orang-orang yang sesat. Atas pun kerenangan pun cara cari ini pun Rabbi habli hukma walih penibis salimin. Nabi Ibrahim nyuwun dagang Allah, berdoa dagang Allah, habli hukman, ya Allah, mugi panjenengan paring dhateng kula inggih menika ilmu, lan mugi kula dipunsusulaken dhateng tiyang-tiyang ingkang sholih. Ini terangan tafsir Baidawi, hukman niku ay kamalan fil ilmi wal amal. Kados artosipun, ya Allah, mugi panjenengan paring dhateng kula, paring napa paring kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan amal. Boten namung dipun paringi ilmu, tapi ilmu yang sempurna, amal yang sempurna. Kecuali itu, wa alhaqni bisalihin, semoga mugi-mugi panjenengan nusulaken kula dipun golongaken tiyang-tiyang saleh, dipun susulaken dhateng golongan tiyang-tiyang saleh. Niki Nabi Ibrahim nyuwun sepatus dipun susulaken dhateng tiyang ingkang saleh. Dadi awen biyen tekan sakniki Quran iku nek sing jenenge saleh niku pancen pangkate dhuwur. Dekat saleh utawa salihan pancen sing dhuwur. Nabi ya saleh, anbiya mursalin ya saleh. Wajalli lisan asidku fil akhirin, maksudipun ya Allah, mugi-mugi kula menika lisan kula dipundadosaken tutur yang baik di kalangan orang-orang yang di belakang. Maksudipun sasampunipun panjenengan Nabi Ibrahim seda menika sepados oleh sanusikin di akhir menika satu sebutan ingkang saya kagem Nabi Ibrahim. Maksudnya seperti supaya Nabi Ibrahim tetap disebut nang kalangan wong sing kulit disebut tiyang ingkang saya. Kula sak bisa-bisa senajan kados kula panjenengan Ibrahim menika kadang-kadang akeh lupute, ora kadang-kadang kathah nggih. Kira sakti sebesar dongo Rabbi Ali lisan asidin bil akhiri ngadem ke tapi ya repo sak menika kita wong-wong padha nyana Allah utawa moyo ki elek insyaallah nek sedumo ngatenake akhir pecah utawa pecah kita sedaya tetep sebut wong sing bagus ngaten nggih. Waj'alni min warasati jannatil na'im. Ya Allah, mugi-mugi kula menika dipun dadosaken tiyang ingkang saged maris swarga kenikmatan. Niki Nabi Ibrahim secara tidak langsung mucali utawa marai dhateng kula panjenengan sedaya, muga-muga kita sedaya menika saged maris swarga na'im. Allahumma amin. Wa fir li abi innahu kana ghaddalin. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paring pangapunten dhateng bapak kula. Bapak kula menika tiyang ingkang sesat. Wa la tuhsini yawma yu'adun. Lan ampun kula menika dipun dados tiyang ingkang ina di waktu pembangkitan manusia dari kubur. Maksudipun aja sampai nek wis ditanyake saking kubur banjur ana ing padang masal digolongake wong sing ina menika ampun nantas niku dikane Nabi Ibrahim ngaten. Yaumala yang memar walatanu di saat itu hari pembangkitan dari kubur itu tidak ada harta anak yang berguna. Anak bondora ana gunane kabeh wonten ing sak menika.
kecoba illa man atallaha biqalbin salim, kecoba wong sing ngadep nang ngersane Gusti Allah kanthi ati kang bersih saking sifat syirik lan munafik. Wa uzlifat al-jannatul tahi, surga ditampakkan kepada orang-orang yang takwa. Wa burizatul jahim al-ghawi, neraka jahim diperlihatkan kepada orang-orang yang sesat. Terus niki kesimpulanipun, kula panjenengan sedaya sak bisa-bisa gendonga kanggo diparingi kesempurnaan ilmu lan amal nggih. Menawi supaya gelem usul dipususulaken dhateng golongan tiyang ingkang saleh. Nanging donga ora cukup donga, kudu karo usaha. Ngaten nggih. Ora cukup donga tok. Rabbi habli hukma wa syaqni salihin, ya Allah Gusti, muka-muka kula menika dipun paringi kesempurnaan ilmu lan amal, lan muka-muka kula menika dipun susulaken dhateng tiyang-tiyang ingkang saleh. Nah, iki kula menika siap-siap dah berusaha terus pundi waktipun dados tiyang ingkang saleh menika. Ramadan. Mboten cukup donga tok. Upaman dengan tak mendampingi, mati ya Allah, mukul-mukul kalau tak tersiang soleh, ya Allah, Gusti mukul-mukul kalau tak tersiang yang solika, dengan tak ragelam usaha. Ini mau terwakil, tak bisa-bisa usaha, ya karo, dengan orang mati. Usaha itu merupakan kewajiban. Kita diparingi akal, konangan-angan, amulani, orang cukup dungotok, bagaimana waket dungotok di usaha secara lahiriah, usaha usaha tersebut usaha dari wong sholih utawa paham saya ini itu wong sholih sholih kata tersebut mewes ngaji mesti ngerti wong sholih atau sholih kami wong sing bisa nyukupi hai Allah lan masa rata wong sing bisa netepi hake Allah lan netepi hake masyarakat menika wong saleh. Nek wong wedok diarani wong saleh, sing lanang dikatakan wong saleh. Sinten iki mawon maksud? Pejabat negara, pegawai negeri, tentara, polisi, pedagang, petani, sedaya waktu dados tiyang kang saleh. Asal wong bisa nyukupi utawa netepi hake Allah lan hake para manungsa. Hake Gusti Allah terus pundi? Perintahe Gusti Allah terus pundi? Salat ayo salat. Terang atau nggih? Zakat yo zakat, puasa yo puasa. Asa iki nek nang urusane masyarakat terus pundi? Asa iki wong Allah wis dawuh aku musalah tak tutupi, tak cukupi. Aku yo sholat, yo poso dan lain sebagainya. Hai masyarakat terus puni tuan rukun tonggo. Ramadan kan? Tuan rukun tonggo karo tonggo sing apik, karo tonggo sepo sing bagus, bisa karo tonggo iku aja sampe congkrah. Ramadan. Hai kan karo Gusti Allah bisa netepi hake Allah lan hake manungsa, tegese bisa gawe apik, gawe lego nang manungsa iku jenenge wong sholih utawa kan iki wong sore-sorekan iku ora kudu kiai, ora kudu sinten mawon saged, patani petani saged, tukang maco, tukang narik, tukang ojek, tukang dokar, tukang becak, tukang apa mawon saged. Nanti iki tukang pasar saged, dodol janganan saged, dodol bakso, bakmi, tapi terus sinten mawon saged. Sing penting bisa nyukupi kaki Allah lan kaki manungsa. Iku jenenge wong saleh utawa salihah. Nah iki jenenge jenengan ngerti definisi pelanggaran sing sak mesti ngaten menika. Aja asal-asal lah wong iki ora tau ngaji, wis bodho ora tau ngaji berat. Nah mesti oleh kersane Gusti Allah.
Buang bodoh yang oleh pengaturan itu insyaallah uang yang orang ngerti hukum, orang ngerti ngemu agama Islam ning tetep ngaji ndak teki. Nah iki orang disiksa karo Gusti Allah. Wis orang ngerti, orang ngaji, orang ngerti wis dadi bodoh. Orang ngerti hukum, orang gelem ngaji. Rame omong seakan-akan kaya iya-iya wae. Dadi seakan-akan itu nek dhewe ora tau ngaji iki seakan-akan dadi waline Gusti Allah. Padahal ngerti hukum wae ora maca Quran. Maca kita ora iso kepareng ngaku-ngaku waline Gusti Allah. Iki nek waline kire ya iso. Ngerti kata-kata mereka orang duwe guru, orang duwe ini pengertian yang cukup. Seakan-akan nek liyan iki bodoh kabeh sing pinter dhewe iki. Andhesti seakan-akan dhewe wis dadi waline Gusti Allah. Insyaallah lha wong sing kaya meniku kliru, ngoten nggih. Tantu beda. Mboten wonten waline Gusti Allah ngaku-ngaku waline Gusti Allah mboten wonten. Justru wonten sing dadi waline Gusti Allah mesti nutupi ora kelakon ngetok-ngetoke. Dadi kapan wong sing ngaku-ngaku waline Gusti Allah, ngaku-ngaku setengah wali, iku mung suwe Allah. Supaya nek ngomong-ngomong wis ora ben dialami waline Gusti Allah. Justru wong sing ngaku-ngaku waline Gusti Allah iku mung suwe Gusti Allah. Mboten mboten. Tapi kalau orang yang ngaku, wah, kalau mereka ini kok sampai jenis-jenis, wah, kalau itu tak ngadapi penjenengan, dan itu lampu yang jenis, wah, bergedirasi. Nah, panjir wali ini, Gusti Allah, waktu itu merendahkan diri, upama itu yang mendikut wali ini, Gusti Allah, mesti merendahkan diri. Ini sih, dia itu kadang-kadang mau becok, karena waktunya kita berdusin. Amun roh masuk ke dilak kaya ngene termasuk wong sing dadi mungsuhe Gusti Allah. Rapone panggonane nang di payang. Nah mulo tak bisa-bisa kita berusaha dadi wong salih utawa kita. Tasbudi nyukupi hae Allah, nyukupi hae masa. Netepi karo perintah Gusti Allah, netepi karo hae masa. Itu jenenge wong napa? Salih atau salih. Wa'alni sana sidhim fil akhiri. Ya Allah kusti muka-muka saksampun itu terpecah. Menikmati kalau kita ada syukur yang baik ada pengalaman yang masyarakat buatan yang zaman akhir menikah. Tapi supaya kita tetap disebut yang saya buatan yang masyarakat. Wa'alni miwarasati jaminan bin na'im. Mungkin Gusti kula dipun dadosaken tiyang ingkang wagah maris swarga nanti swarga kene amin wa fi hadina wa kana nabali ya Allah mungkin iki panjenengan paring pangapunten dhateng bapak kula menika tiyang ingkang sesat cara syariat dipun pangapunten Imam Ibrahim kok ngaten tersebut ya Allah mugi-mugi penjengan paring pangapunten dhateng bapak kula amargi bapak kula menika biyen ingkang sesat amargi Nabi Ibrahim donga ngaten menika dereng jelas panjenengane dereng jelas kalian bapak ibu bilih bapak ibu menika tiyang ingkang kafir menapa tiyang ingkang dereng jelas mila nyuwunaken pangapunten dhateng Gusti Allah. Ya Allah, mugi-mugi bapak kula menika dipun ngapunten dosanipun. Ngaten nggih. Ngapa kok karena tidak tahu. Nabi Ibrahim ketika minta maaf, meminta ampunan kepada Allah, itu Nabi Ibrahim belum mengerti jelas bahwa ayahnya itu seorang yang kafir. Nah setelah mengerti bahwa ayahnya itu orang yang kafir, maka tidak mau. Mula mendika Rabbi Firli, waktu Firli karena itu Nabi Ibrahim belum mengerti bahwa ayahnya itu termasuk orang kafir. Lalu cara-cara tersebut.
Islam. Itu ya. Dalam hukum Islam, syarat Islam, orang mendoakan ampunan kepada orang tuanya yang kafir itu tidak boleh. Haram. Orang sebagian orang yang bapak itu orang Islam. Nasrani apa Yahudi. Kemudian anak Islam. Sekalipun anak Islam tidak boleh memintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, semoga orang tuaku, ayah dan ibu diampuni dosanya. Itu tidak boleh. Mengisi urip, mengisi mati, itu tidak boleh. Disuwun ngapura karo Gusti Allah. Nek isi urip, semoga orang tua saya mendapat petunjuk, itu boleh. Ya Allah, mugi-mugi bapak ibu kula dipun paring ana pitutuh saking panjenengan menika kene. Mendoakan supaya mendapat petunjuk agar masuk agama itu boleh. Ya Allah, semoga orang tua saya diberi petunjuk, boleh. Nani nek dungane ngapura ya Allah Gusti muga-muga bapak kula ibu kula ingkang Kristen menika dipun paringana ngapura mboten parengaken menika. Dadi isih urip utawa wis mati kok didongake oleh pengapura mboten pareng. Nek isih urip didongake muga-muga oleh petuduh oleh pitutur Gusti Allah menika kene. Panggih. Nah, ini harus mati, ya wis. Nah, ini harus mati ke akhir, terus pun di dongake wong tuane apa ora, pokoke wae dongake ngapura ora oleh. Mati terus pun di dongake oleh itu ora kelakon wis lagi itu tuh wong nabi pun. Anda di rasman dongake perjalanan taklil dongake wong umum mawon utawa sedulur-sedulur. Ya Allah Gusti sederek-sederek kula ingkang Islam. Muka-muka dipun paringana pidedah sedaya. Paringana pangapunten menika kenging-kenging mawon. Nek bapak iki kuwi sing wis mati, didongake ngapura mboten pareng. Pamestane nggih. Dadi anak dongake wong tuwa oleh ngapura menika kenging mboten? Kenging mboten? Nek wong kafir jenengan menengsik luar kopi emosi angkoy arah ngopor lama lu ngalih ngaji ya teliti tadi ini papa ini gue kafir dengan Singapura buatan bareng ini jadi Islam ini buatan ini senajan Islam ini Islam keset Islam keset juga segesi ini bahasa jelek-jelek ngerti jelek-jelek dong salah dong ora dong di duit salah raga belum duit hingga wala kebesini yaumma yu'atu yaumma layam omalu wala banun ya Allah mungkin penjangan ampun datuk seakan inor datang pribadi kulo di waktu bangkitnya orang-orang ahli kubur. Di waktu harta benda tiada berguna, anak tiada berguna. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih dari syirik dan nifaq. Dan ini, mengkotak keselamatan yang sudah menikah, mesti ngadepi bangkit saking kubur. Lama ingat jadi bangkit saking kubur ke studi. Buang tak mati bakal mati kafe tak. Nah, mati mati kafe mati di trompet kalau mereka Israfil di tiup sangka kalau yang ketiga wakil kafe saking kubur kumpul nang padang masa. Nang padang masa yang kafe untel-untelan ngerpas untel-untelan tumpang tindih. Tumpang tindih sandonya kuwabek kumpul dari siji lanang wedok kumpul zaman telung atus tahun
Moko rada orang nunjuk mangan ya orang nunjuk ya orang ngelak kape orang tarik. Moko buang orang turun dina orang bengi telung dina telung bengi wis kemplek. Kowe monggo 300 tahun orang bakal turu orang bakal mangan tetep wape tumpang tindih besok nang padang masyar zaman 300 iki kanggone wong sing kafir lan wong Islam sing sembrono. Kanggone wong Islam sing mutakin, kanggone wong Islam sing takwa dhateng Allah, wong Islam sing salih utawa salihah. Iki ora ana 300 tahun iki mboten-mboten. Namung kados salah hadis Nabi, kados salat subuh. Subuh ini itu mengkoyak bini sholat perdu subuh. Nah, sholat subuh itu subuh ini apa mbak? Mbak, ini kan gue nih wong Islam sing mutain, wong sing sholih utawa sholat. Nah, ini orang sholih-sholih kan? Bisa gue rong atus seger, utawa rong atus tahun, utawa telung atus tahun. Utawa bisa wae atus tahun. Mergopo, didelok kesalahan. Nang donya kelakuan iki sombong apa ora nek sombong 300 taun naudzubillah. Nang nek ora dicena iki bisa ora 300 taun. Asal wong Islam sing apik, wong sing lemah lembut tresih, wong saleh utawa salihah utawa wong sing takwa dhateng Gusti Allah iki ora sampai 300 taun nika mboten. Tapi kalau ngatus kali kan boleh wong kafir, mata ni. Lalu wong Islam orang kelakon ono kalau ngatus tahun. Apa mana kau Islam Islam sing bagus, solid solid kak, wong sing mutakir, wong sing takwa sama sekali orang itu orang sampai semangat menikah. Lalu masalah Allah punya sedoni ini. Pak Tepi tertawa menggol sak kerja khusni Allah. Namun kita berusaha sak bisa-bisa kaya dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya dene suwene salat subuh. Salat subuh itu pirang-pirang awe iku narapati. Nah iki wong sing kaya ngoten iku nggih angelun. Angelun. Angel ta nggih? Amarga dak suwi. Wah, itu orang pilihan tenang. Nah, kata sekolah dengan sekolah ini orang sifat gumede, sirkono, sifat takabur, sombong, asur, dengi, serai, berdogoling, hati. Tapi orang itu bagaimana? Hampir yang tahu, dia. Masya Allah. Muka-muka, atau suwe-suwe, ya? Nah, paling buat tenang, ngerti. Paling orang yang ngerti. Ngaji itu, dia ngerti, tapi ngerti. Oh, alah. Mau siapa ngerti ya tetap kiamat, orang ngerti tetap kiamat. Kita ngerti ya tetap nak padang, maksud orang ngerti ya tetap nak padang. Maka kadang-kadang si orang lampau yang terang itu ya aku berdiri-diri rusak. Justru ini malah ngerti lo kalau sampingnya. Berkorang nanti persiapan. Jadi sebagian alingan dirinya itu. Ya oke. Okay. Jadi mutin rangi, mati rangi kiamat, ngeri. Ngerti dong? Wah, rasmat. Moga, dilalek, larek. Nah, ini lah, wah, ahli merokoknya kemana punya harus. Ngerti, wajar? Ini wah, ahli merokoknya kemana punya harus. Keterangan merokok, keterangan kiamat, keterangan suargo, keterangan apa itu, mati ini, ngeri. Ngeri. Tahu saya berani itu. Apa? Orang kemajuan hidup. Lapor, mari ngeri, mari pergi. Sampai apa dia mau biar lama, orang itu ya mau biar mau semau. Tadi kau ngerangi ini ku, siapa sengit dia mati, orang sengit dia mati, seneng dia mati, orang seneng dia. Siapa orang setuju kalau keterangan ku oleh ngerangi kiamat, ngerangi mati, yo mati. Orang setuju yo mati. Milih apa? Milih diterangkan apa boleh? Nah, diterangkan. Lain mau keterangan, keterangan mati.
iki tondo tandane wong sing dalam lembut roko. Merokok. Kita pada macam itu mesti ngeri. Mok, bukan, tidak usah. Tidak usah. Gilo. Sama gilo yang mudar, orang gilo yang mudar, kok ribut. Ini wong sing ngerti, ya wis perang. Mau diterang aja terus tak dikohik, mani. Lagi udah sebut berusaha dari wong sing. Upamane biar ke orang. Terus sebut kelakuan orang kecil. Sembrono karo sapa wae, sembrono karo sapa wae, akhire terus pundi? Ati tetep preso, ngrumangsani walah aku kelakuane kok diterangi kaya ngono aku tambah ngeri. Ya saya tak merubah sikap. Senajan biar kelakuane enak, walah iso ra enak pangan. Akhirnya aku perlu keterangan terus merubah sikap berusaha kelakuan sing apik. Iku jenenge innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Kelakuan sing bagus itu bisa menghapus kelakuan yang kan abot. Paham saya nggih? Nah, mula kula nek terangke koyo dene mati kiamat iku pun jenenge ora usah kok ngeri. Mboten ra tak niki. Jadi ini agar saya pegah, ya weh. Kiamat itu orang-orang yang ngerti. Kapan? Tidak ada orang yang bisa menjelaskan keterangan yang jelas. Hari apa, kapan, kapannya tidak ada yang ngerti. Laisalah min duni tapi jenengan umum kota
supaya ben apa nyaket rumah kita tersebut jauh supaya ben panennya selamat upama gelem alhamdulillah upama ora gelem ya ora rugi padha mawon nggih to mula tepriki kula lek ngak di belak-belakan nek sapa ya kok luwes sak metune metu apa ya mesti kersane Gusti Allah lalu pada pokok Gusti kula tangi kok sak monggo kersa atau pada matur kira-kira saya mau kerja, nek dengan pulau karni di bawah gelap ngomong ngasih jalan-jalan gitu saru itu namanya orang yang tidak punya etika pidato masih murah jalan-jalan itu nek cara logika nih orang pantas ada pamane sing ngersakit Gusti Allah terus pundi lho gitu ada nyatanya orang tua sing oh kue ronde bisa ikut ya itu nggak kita main, gitu kan? Gitu kan? Mau sering murah, aku akan rasa aku mencari ngomong bang. Sing sering rasa kan ada menyantinya, jadi siapa yang nyala bujuri bang? Nah, kan sama sing tersinggung tapi siapa sing tahu nyala, siapa yang tahu jadi maling orang sing rasa badan ini aneh kok sesu kok ngaji meneh lucu kan itu jadi mungkin itu pancen waktu panjen pikir saya Gusti Allah kepengen ada di waktu saya ngapain nanti pulau tetap nyuanan dan Gusti Allah muka-muka pulau sakwa biar pulau-pulau penjenengan sedaya menikah bisa senatan biar-biar ini Allah oleh pengaporan Gusti Allah sing akhirnya dari wong sing husnul Allahumma Rasmina Malay, nek kulan berangkat mati, berangkat kiamat dengan hajabok begah. Jadi kulan namun milik kemauan. Serah kemauan meninggal, tindak kiri dari dulu ini ngeri ya lupa. Bisa mawa siapa nunggi, gini jadi hajabok begah tenang yang terakhir gue. Aku terlalu kemajuan, kalau mesti aku lebarin ke rumah menunggu nah ini mau ngalih terlalu kalau menunggu ini gak banyak mau ngalih suara, kalau sering seorang-orang yang menang, oh iya tetap berusaha, profasika tapi ya jadi, supaya jadi mau ngalih suara nah tapi termasuk nampun ini wajan ini warah hati dan nanti nanti muka-muka tak dimarit atau mewarisi suatu kenik mata wa usri fadil jannatul muta'in di saat itu orang-orang dibangkitkan dari kubur semuanya kumpul di padang mahsyar orang-orang yang takwa diperlihatkan surga bahwa sing podo takwa diketok eswargo lantas kudi muluanan pada maksar itu semuanya telung atas tahun kode fungsi kabel-kabel menikah kan gue wong Islam simpuk tapi ngomong sing takwa diperlihatkan swargo diketok ke diperlihatkan eswargo akhirnya orang susah orang sedih mergoko perlihatkan swargo paham nih kok mane dikendikake wa uzri fadil jannatu lil muttaqin wa uzri fadil jannatu lil qawin kanggone wong sing takwa di padang mahsyar itu diketoke diperlihatkan swarga wong sing sasar wong sing macut itu bakal diketokin rokok jahil diberokin rokok jahil kau yang menukuk jam 300 tahun coba bayangin jadi enak menggali tersebut 300 tahun itu urak suwe loh namun sedikit ngetengi oke sendiri nama suwe jadi coba kulon jadi enak sedaya menikah keperlakian rokok itu namun bawa-bawa nih, para api niku nih, ngurang kemah pipi-pipi kok aku mulai nampakan masyarakat, nampakan masyarakat itu kagum orang yang mutakabirin orang yang sombong, sih gagak-gagak
gaya-gaya nang dunyo iku bakal disambel api neraka. Sapa wong sing sombong, becakne sombong, gayane sombong nang alam dunyo bakal disambel neraka jahanam iki nang padang mahsyar. Kurung masuk nang neraka iki wis disambel karo neraka jahanam. Mubat mabit itulah dalam kitab seperti itu. Mulanar sombong-sombong, mulanar gagah-gagah. Sebab sambar merokok jahat. Lagi untuk studi. Ya mana yang formal balapan mula orang usah gagah-gagah dan gebondo, bondo nespiro. Sing dimiliki pula dengan sekali kak ngani kusti. Wangi kayak sombong, wang maksud pun. Ratu iling kusyaw, sopok pandani. Pandane wis apa ora ana liya kecuali Gusti. Pandane Gusti Allah. Ngelmu kesombongan iki ngelmu titipan ngelmune Gusti. Mulane dunya kerak kena sombong mergo pandane mergo ngelmune ora kena sombong. Sedaya menika kagunganipun Gusti Allah. Pantes nggih. Kumpul kata sebuah penyesuaian masuk dari golongan yang sing sombong, ya. Jangan dua ini bondo, ojo sok dianggap iku milik pulau penjagaan sedoyo. Niku anggap titipan, nanti ya. Tapi nek bondo, bondo, titipan, ngelmu, ngelmu, pantat, yuk pantat, nopo. Titipan, jadi gagah-gagah. Dua pantat, jadi gagah-gagah. Itu cobaan. Nanti bodohnya itu cobaan. Nah mulanya Gusti Allah naik turun naik habis rapi. Mari mencoba karena manusia menikah macam-macam. Sehingga umumnya dipalami coba masalah rezeki. Rezeki dipalami Gusti Allah itu menambah cobaan. Syukur ngopora, matur nuwun ngopora. Niki loh, milo, naik kepengen rezeki ini berkah yang dipanggil rezeki kalian Gusti Allah kula penyesal supaya sing rindu tentang rindu lego seneng oleh sidik alhamdulillah ngerti lo juga halangnya sahibir sahibir macam oleh sidik ya alhamdulillah oleh oke alhamdulillah ini ini orang yang mengulisan itu alhamdulillah jurun ini alhamdulillah ini jurun ini alam usah itu menolak tulisannya mau di alhamdulillah ini bisa mau jurun ini alam usah ini lain itu enggak ojo seperti itu umumnya data pulau oleh bisa pembeli cekat alhamdulillah enggak tentu lagi. Nah, kau pembeli mau nengi duit supaya hati nengi yakin nengi duit itu saking ngerasane Gusti. Dan Gusti Allah giring menungso lewat menungso. Terus dibuat alhamdulillah. Nah, supaya nih rezeki itu berkah. Ya kan? Diparingi rezeki kali Gusti Allah. Iku supaya hati nengi sing lega lilo. Amin ya. Sampai dipanggil rezeki karena Gusti Allah kok artinya lego, artinya senang, artinya ridho. Mesti paling berkah. Kejauhan dipanggil berkah, dipanggil keluasan rezeki, dipanggil jembar rezeki ini. Benar-benar. Ini kadang-kadang rapatnya digantek nih. Supaya perhatikan. Oke? Luar mengenai sangat supaya jamaah ini kok. Ini dipanggil rezeki, supaya digantek nih. Artine sing rido, artine sing seneng, sing lega. Paring sithik tetep alhamdulillah, syukur akeh ya alhamdulillah. Wong sing gelem artine rido, artine lega ya diparingi rezeki karo Gusti Allah, bakal diparingi berkah rezekine, diparingi keluasan rezekine. Dadi ora kok mung dikeki berkah tok, diparingi kejembaran. Saka bacaan mengko sepot jangan-jangan oke jangan kondor kira-kira bukti menerangi apa merangi wong sing diparingi rezeki kok rido nah oke maka diparingi apa berkah lan kajem nah
kamu cenderung. Ya pola hari ni kau nunggu. Nah kita itu ni yang orang hari kongjo, 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 nanti sehingga inna Allah ta'ala yabtali abda fi ma'atahu fa'irrodiya bina wasallallahu lahu lika lahu bi wabastahu wa ilam yaduk lam yibarak lahu wa lam yasir ala ma'u tibala ini ku hadisnya nanti. Nah intinya sopa wa'e si dipangi rizki ati neko rizho bakal dipangi berkah karena Gusti Allah lan bakal diparingi jembar rezekine. Wa ilam yada lan bar sapa diparingi rezeki dari Gusti Allah ora gelem lega, ora gelem rido karena Gusti Allah malah meni sak umit kok sak titik ora gelem rido. Iki ora diparingi berkah. Kapan diparingi berkah, ya orang diparingi jembar rezekine. Aku tanyane mantep lho. Orang berkah itu dicara gampang. Anane rencana banyak, memasukkan sedikit. Nah, niku sing ngaten kata apa mboten? Coba manyangane. Jangan banyak rencana yang tidak benar. Aku itu pemasukan berapa? Hasilnya lenyambut jari itu jajan lagi piro. Iki supaya jangan nangen. Oh coba angen-angen ini kok keren rumah. Maksudnya biye kepinginan buahnya sekali pemasukan hanya sekian. Ampun ampun loh. Kandungan masih menikah sepatu terbuat setiap diparingi rezeki lewat manusia supaya hati ini sing rido sing lega. Nek mboten iku mangke artine terus ayem. Ning sing oke wong iku banyak rencana. Nggih badan banyak rencana tapi pemasukan tidak in. Nggih badan. Nanti kita cakap mana-mana. Ditemal kalau mau sihir ngomongnya gue dasar orang asal jeplak mau kawan. Dasar kalau mau dia main kasar intinya mau kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ta'ala ini berada dalam mu'min dan muhtarif. Sungguh Allah itu cinta kepada orang mu'min yang bekerja. Apakah saya ini menurut profesinya masing-masing? Tentara, ya tentara, polisi, pegawai negeri, petani, pedagang, nopo mau hanya boleh gawe asal halal. Asin murah halal itu sih ojo. Pomong, gawe nyopet, ini orang halal, ini orang usah. Macul, bagus, ya kan? Oke, kerja nopo kemauan sih, cara aku meniku halal, niku kuja wakran mana sangat karo kawlo pemukmin si dalam kode nyambut tapi bismillahirrahmanirrahim sabon macam niko rupung bulan apa berhija tenggi insyaallah kodenya rebu ini secara berikin ya rebu ya pengajian kalau tak tidur gisir. Okay. Biasa dengan si malam rebu, malam rebu prediksi. Nanti bisa. Nah, biar pindone wawasan pengumuman pengajian temuni. Nempel kudi. Tempel. Orang pun nempel. Tempel sereman. Jadi. Bisa memakai masalah prai ringan cemal rebu. Windone pengajaran nempel mana nggih? Lah, terus sing rada penting male wonten ing yaumut tarwiyah wal arafah. Bisa wonten ing malam tarwiyah tanggal 8 nggih. Tanggal 9 engko amane poso nggih. Tanggal baru Dhul Hijjah itu diarani tarwiyah. Dina tarwiyah nek kudu setahun. Ana tanggal 9 Dhul Hijjah
nasbur busara harun sak durunge lan sak wise aku ngono dilebut apa iya amulane pola bakuho sebagai ulama menjelaskan sing dikarepake nasbur busara setahun satu setahun satu setahun setahun satu setahun itu nuduh lagi oleh diparingi kurir maksudnya waktu gelap poso nanti no tanggal sama berhijak insya Allah tetap diparingi kurir dalam tahun itu amin tanggal baru poso tanggal sama poso tanggal 10 bocor kenapa ini sebagaimana kita akan mulai ini ada kinaya ngapain di dinotar ya tanggal walu ngapain di sosial mandang tanggal sama berhijak di Eropa ngapain di sosial tahun anjur mereka sing tahu setahu tak jenis tahu ini jauh ke piye ikin nutup wong sing keposo nang dino aropa tanggal sama turut kita tau iku isi di parini mure mula anak kita kepe mure poso wa tanggal sama dul ya nepe modar rau usah poso apa ini tak boleh seposo botan nepe kurang menang ya puasa tapi sesok tanggal sama itu bisa ide kuat puasa tapi setahun kasih itu sama aja urib insya Allah nanti ya ini nanti sesok itu seorang alangan bilang ah puasa ya lah itu anak jauh dengan lama tapi ini ibu-ibu apa-apa jadinya kepinar puasa ini ibu-ibu itu mampu kepingin arkoso pada arkoso pas akan bulan nanti ya nanti bulan pun supari tapi ya satu bunyi itu supaya menopak ibu kenapa pakai ini ngomong tanggal kira ini itu menopak dulu gua tanggal baru bisa puasa, tanggal sama kira puasa. Sakit kan ya? Akhirnya kalau pemerintah pada siang dan pemerintah. Ini kan, ini yang gua bisa 50 ke atas, itu udah serah semang mikir. Karena sih jadi 6-6 kira. Karena aku bisa puasa pura, ya orang kan tetap. Mau saya kepingin puasa, mereka bisa kepingin murid. Akhirnya sampai rasa puasa, ngomongin mau juga bakal modal. Ayo kafe mata, ini buang orang. Mulai paling bertan, sak bisa bisa, tanggal baru, tanggal sama, puasa. Sakit saya ini, aku lo ngandanya maka Dewi, Mukti supaya puasa, tak jawab insya Allah. Jadi dengan kira-kira, sakit menopong badan. Alhamdulillah, jengkel ini. Kone sing rantau poso dikuat-kuat ke khususnya tanggal toh sama kalau tanggal lo rapat yang kuat dari serang poko ini tanggal sama dipisah ke tak bisa-bisa kuat orang saya puni Pak Mauti dari pulau nya poso dengar muring maupun ya dikode sopo mungkin kalau ini buat ngeor suling ngelih itu pun kalian boleh dengar gudek bawaan ya wes kena kamar kancing lapang pas mah gudek menunggu usaha kosok nah, terus malam tarwiyah malam tanggal 8 malam tanggal 9 malam 10 malam bodoh nah ini saat bisa-bisa kita berkesan wonten ing malam itu man ahyal layal ya ke arba wajah makhluk jannah lelatul lelat karunia lelatul haroba lelat mahri lelatul fitri patang malam menikah wong sing bisa ngurik-ngurik malamnya papat kisi malam tarwiyah malam tanggal walu malam haroba malam tanggal semua
malam Nahr, malam bodoh besar. Jadi malam Idul Fitri. Empat malam itu nek bisa ngerasa, maksudnya bisa murid-murid, bisa kesan datang malam itu, wajah pas daun jenazah terbagi melebus suarga Allah. Ini kita tak bisa-bisa rasman dalam suarga ini. Supaya lek mlaku iki kemawon nggih. Mikir sesuatu cara senang pusing-pusing. Ha iki nek biasane wong sepo-sepo sing mikir sesuatu kemawon. Sing penting ora usah mikirin kulo iso nglakoni supaya piye lek nglakoni ikhlas niku. Nek masalah ganjaran sesuatu paling boten usah pikir teman-teman. Sing paling penting memikirkan bagaimana saya bisa melakukan dengan ikhlas. Itu yang paling penting. Sebab apa? Dengan perbuatan yang ikhlas, ini sudah otomatis pahala di situ. Orang usaha pun itu pengen gawe longan, orang diambil gelungan. Gawe yo ambil supaya kowe duwe longan. Rasa mikir longan. Mikirnya piye supaya bisa gawe ambil sing kukuh ki piye. Nah, otomatis nek ambil digawe longan mesti. Nggih, mboten. Kowe kepengin kampanye ku longan, ora gawe ambil kok kepengin longan. Bisa-bisa kaono. Mula ora penting mikir-mikir suatu yang berapa itu lagi gak penting. Lebih penting lagi, itu yang penting, ini lebih penting lagi supaya beramal yang ikhlas. Oke, yang penting amal sih. Otomatis, kapan amal ikhlas, ganjaran masih metu. Orang ada, aneh, ngamal orang ikhlas. Tapi kok dua, kepengen gak belongan, randuwe ambil. Ngerti ambil buat itu? Ambil ngerti. Oh, besok kafe. Amber, gak ada yang besok tapi. Lepas itu nih, dari amber atau longan ini buat apa? Nah, mana nih? Siapa yang dari amber? Amber jadi otomatis longan konten. Nah, saya ini ngamal si api, sehingga kelas otomatis gak jalani ono. Gak usah kok yang mikir, suatu lepas kok. Nah, ngerti nih? Nanti kalau dua kon ke suarga ini ada kompas bengi patah hajut, mikir merokok, mikir mati ini ku bagus sehingga ini ku dibagi-bagi yang pikir usahakan beramal yang ikhlas paham ya? Nah jual api mau jawab kok malam tarbiyah malam tanggal bau, malam tanggal coba, malam tanggal 10 oke, nak istighfar lah mau jawab sholawat. Nah, saya buat saya berpikir, dikira. Nah, dikira lain-lain Allah kok susah. Allah, Allah, Allah. Wajar buat itu diri-diri. Kalau saya berpikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sah termasuk. Ini kalau saya bisa itu, Allah, 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 hati ini. Serak pernah-pernah tadi, apa saya bisa ngomong? Senajan pedengan, menang. Ini artinya nangisani kusi Allah itu ganjarannya agung sangat termenek dikir utawa nyebut asmat Allah itu termasuk menghilangkan siksa Allah itu nangisani wila malam tanggal baru tanggal songo tanggal 10 ini kita bisa-bisa istighfar sholawat dikir nanti ya. Istighfar sangat penting. Saya berjinak di astagfirullahaladzim. Umama astagfirullahaladzim min kulli dzambin kabir wa atubu. Saya kira merbaku setelah melakukan dosa. Saya kira tanjur ngapura terus tobat dari Gusti Allah. Ngapain ya? Astagfirullahaladzim min kulli dzambin kabir wa atubu. Baik. Wis ping 100, cukup ping 100, cukup punjul. Nah, saya ingin mengelak-elak dari semua orang yang ada, ya apa yang serah apa-apa? Nama salawat Allah, masalah Muhammad, wa'ala Ali Muhammad, sallallahu. Nah, orang tegur Muhammad pun jadi dengan motor salawat. Ini orang motor salawat, biar bersama di Muhammad.
Ngerti apa kan? Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maca salawat sallallahu. Anak-anak kula maca salawat nyebut asmane Muhammad dengan orang maca salawat termasuk wong mati. Ngerti apa kan? Kapan kula nyebut maca napa asmane Nabi? Dengan maca napa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti nggih? Ampun, tanggal pinten mau? Malam tanggal 8, malam tanggal 9, malam tanggal 1 Sabtu telu wengi iki difokuskan untuk beribadah. Cara kasarane engko lebar iki ora patek mumpung banget umpamane boten apa-apa. Ini sak bisa-bisa malam telu niku emang papa kalau Idul Fitri nggih, sak bisa-bisa mantep biasane. Nek wis malam tanggal 8, tanggal 9, malam tanggal 10, itu biasanya kalau balik sejajar kepengen menang. Kepengen apa? Kepengen moco selamat malam, kepengen moco istighfar. Lakon ini apa? Bukan apa-apa. Langsung saya. Ini itu rencana jenisnya, terus mau dikira-kira, asing moten apa mboten? Bisa. Tapi ini, kalau ngelika waktu kiamat, malam, tanggal 8, malam 9, malam 10. Murid-murid mengini itu. Anak meloro, masalah takdir. Masalah takdir, secara umum. Nah, umum para walillahi alham. Walillahi alhamdulillah, insya Allah, alhamdulillah, saudara imar. Mengono Allah mempunyai saudara imar. Sing apik lan gampang tur bener wali lahir mud aja wali lahir senajan pun nang kasihan wis masdur padahal ini ngeten wali lahir ham ngeten nggih aja sing bener mawon sing gampang tapi kalau tak mau sini Allahu Akbar Allah Asmane umum, ra umum ra apa-apa, sing bener.
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله Ayo, milik mati nak beri
from an ELT. Me like my people, they tap up the cookie. What was that? I'm going to ask myself, Mama. I'm trying to make all 400,000 material funds. Tapi kalau setiap tahun dua korban mati dari mohon tapi itu sakit itu sih. Hajar boleh lupain nanti rotan mustahil je perihnya. Lain tu tak. Orang masalah kuri, masalah kau nanti sih nanti sokongnya di parkir di keluar tadi. Rizki di mana itu cukup? Kau nak bagai pojok cukup? Bila oleh kelonggaran iso tunggu wedus, iso tunggu sapi, pamit. Karena gelem korban itu kan milih, milih mati nasroni, kok milih mati ya. Ini kok masalahnya orang kok sukar numpak si wedus sendiri, umpir-umpir. Ya Allah. Ya Allah, saya mikir-mikir tadi gitu. Aneh kayak si Arel korban setiap tahun lima. Setahun lima, nerah lima keadaan nas 10. Amak kau sunat cerita mustahil lupa ibu tu sih, orang mana ni? Jauh sekarang lupa sih nanti. Orang masalah lupa, lupa sambian dia pernah menawai. Begitu. Jadi pentingnya jauh nak pergi uang sih di pari keluasan rezeki. Cukup kan gua nak bagara kocok, kok nak gelem korban? Ini nilai mati ya, dia gua nak. Niku masalahe oh ngono to. Lah mulane ngaji. Aku ngaji arek kupinge ra krungu. Ngopo ngantuk kok sampe ora dosumu. Oke Mbak. Tapi iki sampe peso, wong sing dipanin kekuatan sesir kene tuwa. Kanggo napa koyo koyo sampun cekak. Kok iso cukup tak butuh pedos di korban mau? Nek orang rusak. Ayah jadi persoalan begini. Sentuhnya aku soal yang buat jalan terus tapi rumah pedos. Kira? Mulut saya aku cukup korban rakyat aku jadi utang. Ah ini dia. Kata lagi. Ii, semua kek mulai itu. Isek jual utang, nanti umumah korban. Itu tidak boleh. Kalau kamu berlaku, imam kok saya mau kaya kamu berlaku. Gitu, memaksakan diri untuk beli kambing atau beli sapi, atau beli merbot. Memaksakan diri untuk berkorban demi akan menumpah kambing besok di hari kiamat nang sirotol. Orang ngerti. Lektu kodos itu yang dua ribu utang. Mau boleh korban itu hukum itu. Asal orang nazar korban itu sunnah. Akhirnya ya sunnah. Jadi dia mesti nyarutan sik apa korban di sik. Nyarutan di sik. Kakak, saya kira. Ikilah hukum esal seperti ini. Sampai kak gue ini, termasuk kak ini. Sampai gue. Apa ini mati, boleh mati. Apa ini dikicik. Dicungkup. Mau nanti kuburanmu siapa lah. Kuburan yang disediakan untuk orang umum. Sampai gue duit bodoh. Kuburan ini bapak ini, kuburan ini gue. Dicungkup dengan kuburan. Mau menguang umum. Terus. Akhirnya ngaji kurung keterangan sapa wae sing duweni wong tuwa mati dipendhem karo kuburan umum kok dicungkup maka wong umum biasa iku ora kena hukume haram iku wajib dibungkar terus sama kurung ngaji wasno ora ngerti to ngaji wasno tak pepe masa kita enggak, ini kodoh lagi, ini pas mau bingi itu kodoh ke korban di sesuai di utang ya bapak, ayo kena kukurah orang aku yang luar kalau mengeliki, silakan mau korban silakan mau korban, perbaikilah sholatnya kok
kocau ya orang itu ke korban korban ini apa yang tak bantu betul rumah maksudnya turah nggak tenggih monggo upamane nah kok yang bocor cukup campur setua cinta ke pedro canggo kor korbanan kok yang digarapai kau meniku nanti misalnya itu upomo kenapa bocor cukup ini aku isian berhutang dari kong liyo kenyaru tangsi apa gitu pedus tapi nyaru nyarutang itu betul aku mau sesuka benar pun bang malah tadi hidup boy karmukti ya udah rasi itu aku rasi itu aku yang rambut aku ini berhenti hukum tapi siapa yang ngasih itu beriki seorang hukum misalnya sendiri ya bukan kita perlu dimangkot dapat menikmu setelah ini CBU utang iki utangnya dilunasi bisa nah korbannya gose ramadhan asal antek sama tulis salah antek orang tanggal 10 semalak rolak terulak gitu hal itu terangkan aku punya iso entek entek ya rapopo apa ganti sholatnya diperbaiki sebab sholat api sholat itu besok kena tanggo tumpahan nang sirotol orang iso korban rapopo ojo memaksakan diri sampai buta masih buta banyak maksa tuh wadus kali kur bah itu tidak boleh ada biara usaha kalau mau wes kenyataan sih nah apa jor soal uang lupa apa ayo lupa soal tuh lupa soal ngamal api ngamal sih api iku minangka kanggo tumpang besok ana ing akhirat. Contoh, jenengan ngaji, jenengan sholat, jenengan poso, ngamal api iki besok minangka dadi kendaraan kuwat sirotol. Nah, sokor nek iso kur kurban. Ada iki upama nek kurban apa aku mesti iso numpak peduse urung mesti. Sama korban belum mesti sama Pak Wedus lainnya belas sah opora dan itu geng sah opora lainnya belas nah terus iki korban di ikhlas opora saya repot meneh gitu iku di murpan penelitian jadi aku korban itu orang gampang upama jenengan korban aku tak korban tak wakil ke mu'ti sini boleh akhirnya sampai korban makin itu loh mu'ti kalau tak korban juk turun dengan sebelah ini karena buat kami korban bila keluarga ini boleh itu keliru jangan tak sebelah guru ini malah sebelah apalagi piye akhirnya tak sebut nih kok keliru itu ini lah kata yang keliru, ini mukti wajib nempoi. Apa saya ini yang bukannya belah ini keliru kira-kira dalam nempoi? Kelas-kelas, kok angel. Sampai lupa mau makil mula, mukti turun sebelah di korban. Sini jenis yang mana, Pak Wiran Sprot. Bilalah, artinya kula niat kesewaan tak hanya berekor pada kami korban ini Suto Wijoyo. Kayu badan. Jenengi sopok. Para sepuluh kok diomongnya Suto Wijoyo. Ini keliru, aneh keliru itu aku wajib nempohi Pak Duse. Apa kira-kira mungkinnya berekor dan ikut? Gelap nempohi. Rama yang gelap. Aduh saya itu lupa memenang kira-kira sah apa orang. Rasa. Jopo sesuai jenung pak. Raita Angelon Amuro Semraiso korban silakan perbaiki sholatmu sing penting nama api ini mama sholat di api ilek rukun tanggo karo tangane sing api ini ku apa nek pancen iso korban korban nek ora rusak tapi ya dengan konstitusi agama cocok tanda-tanda itu salah pasti dia. Tapi banyak orang terus zaman gelok. Wah, korban jadi rasido. Namun mungkin berani konongai. Pasien aku mungkin diterangkan sama sini.
Rasa marai gelok kangkone nafsu. Jadi sing geloknya nafsu. Mergo nafsu karena agama ini berkolak belakang. Jadi ini nafsu karena agama ini berkolak belakang. Gila bodas. Jadi ini nafsu karena pengennya agama gak. Agama ngejak bahagia besok, nafsu ngejak poya-poya nang dunia, ngejak hebat kaya-kaya nang dunia. Ini nafsu. Nah, mulai tak bisa-bisa, kalau gitu, yang penting dipikirkan adalah nasib besok. Sebab apa? Yang dinamakan hidup yang kekal. Hidup itu hidup yang kekal. Sebenarnya urek di orang-orang mati. Nah, mereka pas besok, ini bukan hidup. Ini namanya hidup-hidupan. Hidup yang temporal itu namanya hidup tidak jadi, tapi hidup yang imitasi. Amat saya ini mengkoyak duluan, sing jeneng uripe besok, buah nang rokok, buah nang suara, itu besok. Itu orang urip. Nantunya itu mau urip-uripan. Sing jeneng uripe orang lama mati. Orang urip kok mati, itu jenengnya orang urip. Gitu? Nanti ini kalau jelasin, ini urip apa itu? Urip-uripan. Sing jeneng urip lagi, so, yang urip apa? Hari kekal. Mula tak kemikir, wong sing utek cerdas, wong sing utek normal, mesti milih kebahagiaan akhirat. Ngerti nggih? Otomatis wong sing bahagia akhirat donyane mesti diparingi bahagia. Ning wong sing bahagia donya urung mesti nang akhirat bahagia. Paham badan? Insyaallah njenengan sregep ngaji, gelemoke pitutur, ngerti nggih? Terus mengurangi lakon skocitik-skocitik insya Allah bagi wong sing ahli swarga Allahumma. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Rabbi Sidani dengan sampai mempikir isih duwe utang apa ora. Kata dia, resih duwe utang dinyalukan isih, ora usah kurban. Ini wis kadung nadar, ini wis kadung nadar, hukume wajib, berarti kudu kurban apa badan? Mergo wis nadar. Ngetah? Nek pomana uang pakai uang, ayo dokurban. Iku Pak Kiai wong minta ngendika. Nggih kan? Asing nglakoni ra panjenengan. Apa Kiai itu minta kabar? Ayo dokurban. Nek gelem ra ngono ta. Nah, sampean gadah utang napa mboten? Ana utang ra sama kurban dise. Ngaten nggih? Tapi nonton itu cara agama. Amun ancaman ini sehingga dikiai ojo asal mungkin masyarakat kodok kurban bapak-bapak, ibu-ibu, ojo kurban nek pasir kuis joran di utang, ngomong lho ngomong kubi, ojo asal pokoknya kurban, kurban jadi aku pemenang kubi ini ojo utang luar luar
sebutan itu akur kurban. Aku tidak rasa kurban, aku rasa cek jiwa. Tapi dia ini contoh loyo-loyo. Tidak munafik itu namanya. Jadi dia ini sebetulnya saya bisa-bisa yang jujur. Aku yang jujur, mesti yang bisa jujur. Rom, saya bisa-bisa terakhir sama sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Saya korban, menaik wakil. Rangat itu dong. Ini pilih ini, yang jenis tapi gak ada utang buat yang usah. Kayaknya utang mampu. Rangat itu? Paham ya? Aku rekam ini di Bonsing do Al-Haji. Bapak-bapak, suruh haji-haji. Ayo, ibu-ibu suruh haji-haji. Nengsing ono maharami. Ini orang wedok orang maharami. Le haji ini haram, sah nerek sah ini haram. Kudeng badan. Ano haji orang no mahrome. Mahrome itu boleh nang jidat. Orang no mahrome boleh nang jidat. Tidak ada. Mahrome mau ngomak. Mula sing apik, Pak Tia ini ngomong ini. Ibu-ibu mau ngomong kulaturi haji. Sing haji-haji. Ini syarat kudung dua ini mahrome. Nah, pasti kadang marah buatan dure kadangnya wajib. Berkokok, bujunya mati. Rangka itu dong? Saya kira tiba malah anaknya mati, kira uang beda alat hasil kena mahal buah. Ini kudu ada mah, rapi kakaknya apa aja nih. Rangka itu? Dan kok dewe, buatan marah. Ngerti itu ya? Ini hasil saksa perbuatan tapi sarah. Metune ini sih haram. Mudah buatan. Ajaran mungkin ini, sakal haram itu bisa bocor. Jangan kudu, kudu nganggu banyu, banyu lelek nyolong. Iki lek kudu sak mawon ning hukume haram. Apa kan? Nek wong biyen apa dasar, mboten apa dasar nggih. Ah terus aku tak kudu mergo kok gak mlaku on padasan nang tidak. Tak kudu ning ora nembung sing duwe omah, kudu-kudu telah kudu. Wes wudu, mergo syarat-syarat. Ning lek dikepani kok gak nembung karo sing duwe ni padasan. Coba wudu mahmu. Berarti lek wudu gak sah. Aki lek wudu sah, asal gak tepi sak rukun ning hukume napa? Haram. Lah ngono ta, Dik? Podho mahmu. Lan mak dos bakane sukan haram. Dua berdua di pandani sukun haram. Sukunnya dia lagi nyolong. Berdua tetap di pandani sukunnya sukunnya sukun lagi nyolong. Akhirnya berdua di pandani enak badan. Enak. Berdua tetap halal enak di pandani. Ini lagi nyolong sukun hukumnya haram. Nah berdua yang mana sukun haram ini orang kok haram. Juga sok berdua di seksa berdua orang. Kena hukum dia menungsa perbuatannya langsung ke itu jadi haram nek suket te dipakai wadus itu membuat suket haram itu wadus orang ketaterapan hukum tapi orang haram ya orang haram namun pun dengan saya harus aman ya nabi Ya Habib Salam Alaikum.
أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. واغفر لنا ذنوبنا وشركنا ولا تحقن علينا جميع المؤمنين والمؤمنات المؤمنين والمسلمات يا ابن محمد. اللهم يا الله kita menyampaikan panjenengan jamaah pengawasan menikah pada menopang putar dosa pada menopang putar dosa pada menopang tetap iman Islam pada menopang ilmu imun pada menopang berkah rezeki imun pada berkah yuswan imun pada menopang terang keluarga imun pada menopang sukses cita-cita imun ingat dipunri dan ikut jenengan sebutan kepadul ikut berjenengan. Allahumma ya Allah menyampaikan panjenengan para alim, para kiai, dan para ulama, waktu bersatu padu, negara kenal kami panjenengan, lai kalimatilah. Allahumma ya Allah, ternyata datang panjenengan, jamaah pengawasan menikah, tetap sekolah nanti yang saya, sekolah nanti yang soliki, sekolah nanti ahli suara kuasa pun terbaik dan sakin merokok. Allahumma ya Allah, ternyata datang panjenengan, negara kita Indonesia dan pun paling aman dan air masyarakat itu saya pejabat pemerintah itu soal para timur paling menopi tetap saya dan ikut Gusti Allah Rabbana ablana min aswajina kita mengkurat ayun wajahna lintakina imama menantina fi dunia hasana bil akhirati hasana waqina ala banar waqina ala banar waqina ala banar وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.